As-sabihati fil fada'i kal haba'. Bumi ini ia tilka zurah adalah merupakan atom, seperti satu butir atom. As-saghirati yang kecil sekali. As-sabihati yang mengapung berterbangan. Fil fada'i di cakrawala ini. Kalhaba seperti debu. Bumi ini yang kita lihat besar, kalau kita memotretnya dari alam semesta yang lebih luas lagi, bumi kita ini seperti satu butir atom yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dia hanya seperti debu-debu yang berterbangan itu. You know? Bayangkan, atom ini kayak apa sih? Tidak bisa dilihat oleh mata. Dan sampai sekarang dan selanjutnya saya menduga tidak mungkin orang bisa membuat mikroskop yang super canggih yang bisa membesarkan atom sehingga mata kita bisa tajam melihat butiran atom. Tidak mungkin dalam waktu dekat ini. Mungkin sekian miliar tahun lagi, saya menduga sulit untuk membuat mikroskop seperti itu karena sangat kecilnya atom. Karena sangat kecilnya dan sangat tidak bisa dilihat, ya kan? Maka hal-hal yang menyangkut tentang keatoman disebut dengan fisika partikel atau fisika kuantum. Mekanikanya menggunakan mekanika kuantum. Salah satunya adalah menggunakan teori relativity. Einstein juga ikut mendukung tentang fisika partikel itu sendiri. Kenapa disebut dengan fisika kuantum? Karena kita tidak bisa melihat, meraba, melihatnya secara langsung. Yang bisa direkam, yang bisa dicatat hanya reaksinya saja dari atom itu sendiri. Paham bikin sih? Ini atomnya ya. Inti atomnya lebih kecil lagi. Proton itu inti atom. Ya kan begitu? Dia baru menjadi inti atom pun ketika dia sudah didekati oleh elektron. Dan elektron pun sudah memutar masuk dalam orbit proton itu sendiri. Sih, ngantil itu berikan nun. Ya, jadi semudah itu. Saya punya laboratorium yang senilai hanya 6 miliar. Ya beli ngalau beli itu sama begini. Untuk uji coba partikel itu ya. Terakhir Amerika buat laboratorium partikel itu 19 miliar dolar. Di atas lahan 27 hektar. Dan terakhir itu di bawah tanah di Swissra itu terowongan 27 km juga menguji membenturkan proton-proton itu, ya kan? Untuk menguji satu partikel. Ya ujung-ujungnya mereka mencari sesuatu dan gagal. Ya.
konslet itu konsorsium dijalani oleh 20 negara kaya lah. Menghabiskan sampai 20 miliar dolar hasilnya nol. Kita terus ngikuti ternyata nothing ya. So, mereka ingin mengungkap rahasia kehidupan yang belum saatnya terbuka ya, itu persoalannya. Silakan, saya katakan sekali lagi, kayak apa sih az-zurrah itu, zurrah itu atom mananya, sekecil apa sih semua benda-benda materi yang kita lihat ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan atom sejenis, kan begitu, membentuk cangkir, membentuk asbak, semuanya kan atom semuanya. Bagian terkecilnya, kalau molekul masih bisa kelihatan ya. Ya molekul sendiri juga sebetulnya sulit untuk dilihat molekul itu. Dan molekul yang mampu dilihat, yang agak besar, yang bisa dilihat dengan mikroskop itu DNA, Pak Eman. Ya, itu untuk melacak apa yang di spermanya Bill Clinton atau bukan, dengan Monica Lewinsky itu ketahuan. Terus DNA dihitung, wah ya padat kayak Bill Clinton gini. Ya, alhamdulillah. Di balik peristiwa itu saya melihat ada kebesaran seorang wanita namanya Hillary Clinton. Dia tetap membela suaminya. Dan tetap dia bisa memelihara keutuhan keluarga. Luar biasa. Iya, kau bisa tabah begitu, hebat sekali. Ya, penghargaan saya yang tinggi-tingginya untuk perempuan seperti beliau itu. Ya, hebat. Dia bisa berpikir realistis. Dia sadar saya di alam dunia dan dia juga manusia, mungkin ada salah. Iya kan? Yang penting mari kita pertahankan rumah tangga saya kita ini. Jadi artinya bahwa begini. No, nanti pernah berjalan kapal, ferry. Sudah apa kayak bokong? Ya, mana roller skim kan? Panjangnya sampai 400 meter, kayak apa gedenya? Begitu dia melaut, tambah lama makin lama makin nggak kelihatan. Sampai pada batas pandang kemampuan mata kita memandang. Dan kalau sudah nggak kelihatan, yang ada hanya warna biru. Warna biru itu adalah sebagai batas kemampuan mata kita memandang. Jangan-jangan ya, ini masih disebut atom, masih ada. Mungkin bahwa bumi yang kita duduk ini, ketika kita potret dari galaksi Bima Sakti saja, itu merupakan planet yang enggak kelihatan mata. Ya, saking ciliknya. Saya ulangi lagi. Baru beli pincian. Berapa triliun atom yang saling mengikat di situ. Iya kan begitu. Satu atomnya itu, ya kalau pengen kelihatan ya pincannya digede, kenapa tinggal segede bumi. Nanti kan dalam segede kelenteng. Kelenteng dia. Itu atom, belum inti atom. Baru inti atomnya, pengen tahu proton sebesar apa, elektron kayak apa. Ya kelentengnya digede kenambahnya ya asal bal sing kira-kira diameternya 200 km. Nambah kedeleng segede awu. Ya seperti itulah kira-kira. Bahwa artinya termasuk engkau yang merasa dirinya besar di dalam bumi yang sudah tidak kelihatan mata ini. That you are nothing. Ya kan itu artinya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mahasucilah kebesaran Allah. Amma yasifun, dari apapun
engkau menceritakan kehebatan Allah. Mang satu tuga tetap lebih hebat dari apa yang kamu ceritakan. Dan tidak akan ada seseorang pun yang bisa bercerita tentang kehebatan Allah, karena orang bercerita pun dalam keterbatasannya. Paham bikin ya? Keterbatasan bahasa, keterbatasan ekspresi, keterbatasan imajinasi, artinya di luar kemampuan manusia menjelaskan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Pokoknya kita bicara alam semesta, masih alam saja, itu belum sang pencipta, kita sudah kehabisan kata-kata. Iya kan? Kita menceritakan alam semesta saja sampai pada batas saya tidak mampu lagi menjelaskannya. Betapa panas matahari itu, satu kali ledakan bisa berlangsung sekian puluh tahun memanasi tata surya ini. Bukan alam semesta ya, tata surya. Menghamburkan energi, gelombang panas, elektromagnetik. Iya kan? Iya kan begitu? Dan termasuk spektrum optik. Kalau tidak dihadang-hadangi dengan selimut bumi, atmosfernya, lapisan ozonnya dan sebagainya, kayak-kayak kita terpanggang semuanya. Termasuk juga besi. Besi juga itu penyeimbang iklim adanya besi itu. Karena apa? Karena juga menyeimbang daya tarik alam semesta ini. Ya. Dan besi itu di dalam Al-Qur'annya wa anzalnal hadida. Jadi para penafsir terlalu lancang atau mungkin terlalu simpel, dan kami ciptakan besi. Karena anzalna bimana khalaqna. Ternyata tidak. Anzalna itu adalah lafaz hakiki. Memang Allah menurunkan besi. Bahwa besi itu terjadi di bumi ini bukan proses alami di bumi ini, tapi dia adalah merupakan meteor-meteor luar di bumi yang menghantam bumi pada proses kejadian alam semesta. Jadi Al-Qur'an luar biasa. Makanya saya bilang saya semakin yakin ku sama Allah itu. Iya. Ya Firman ya. Iya. Bumi itu bukan dari proses alami di bumi ini. Memang dia benda di luar bumi ini. Dan merata. Dan boleh dikatakan bahwa besi itu berada di mana-mana. Hampir menyelimuti logam yang paling banyak ya adalah besi. Ya, bahwa besi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya sebagai persenjataan kita dalam perang, tapi juga membentengi bumi kita dari daya tarik magnetik dengan planet-planet yang lain. Nah, ini sesungguhnya kan ilmu terus berkembang, ya kan begitu? Dan itu masih dalam wilayah kemampuan yang bisa dijangkau oleh manusia.